Suwawo ya, grup Suwawo ya. Ketua awak dan anggota. Suwawo silaturahim atau silaturahmi uang awak ojo. Jadi ya. Jadi di sana yang ada di Gantau ada nih grup Suwawo. S silaturahim, U uang awak. Tak boleh. A U do uang awak. O ojo. Jadi dimanapun di sana kami di Jakarta, di Padang Panjang ada komandan awak ya situ. Aidil ya. Jadi siapa leh? Ada je situ di Malaysia ya. Malaysia Batam grup awak masih banyak. Jadi di Siko grup awak di Kapuang awak lah ada namanya grup Suwao. Tu nang ganteng tadi ketua awak. Tak ya jago dah. Ustaz tu boleh terpanggil mama papa tu Ustaz. Dan bosu dalam kitab boleh. Suami isteri boleh mama ya papa boleh. Pertama litarbiah karena mendidik anak. Kalau ada anak di roki awak mereka tu tu ama ayah bang. Ya kau nya. Tu mereka ai anak kau babang le kau ya bang ni. Ha. Tau gak boleh kuduk dah kau mereka. Mama ya papa atau siapa lebih lunak dari itu boleh aja mami ya papi nya. Hujan ai ya Pak Darsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ketua, Bapak Anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Ardiansyah. Yang kami muliakan para ulama, guru-guru kami, buya-buya kami, para imam, tokoh-tokoh adat nenek mamak, Topik Batanyo, Topik Babarito, pemerintah setempat, Pak Wali Desa yang agresif, masih orisinil nampaknya kan, dengan seluruh anggotanya atau penjabatnya, ibu-ibu anggota majelis taklim, teristimewa Suwawo ya, grup Suwawo ya, ketua awak dan anggota Suwawo silaturahim atau silaturahmi uang awak ojo. Jadi ya, jadi di sana yang ada di Gantau ada nih grup Suwawo S silaturahim, U uang awak. Tak boleh. A U do uang awak. O ojo. Jadi dimanapun di sana kami di Jakarta, di Padang Panjang ada komandan awak ya situ. Aidil ya. Jadi siapa boleh? Ada je situ di Malaysia ya. Malaysia Batam grup awak masih banyak. Jadi di Siko grup awak di Kapuang awak lah ada namanya grup Suwawo. Tu nang ganteng tadi ketua awak. Kemudian rekan-rekan pemuda para remaja mahasiswa ya. Mahasiswa rekan-rekan kami dari perguruan tinggi, hadirin hadirat yang berbahagia. Mukaddimah ditompangkan karena waqtu la jawabi ya. Okey, banyak-banyaknya tiga tadi Isra Mi'raj ya jom. Kan masuk puasa, ya jo anak yatim, ya jo tiga orang. Kakak je tu tujuh minit lah setengah jam. No, ya. Awak ambil ketek-ketek. Sesungguhnya Isra Mi'raj itu adalah untuk ketenangan jiwa dan pikiran. Kalau ingin tenang pikiran, ingin aman, ingin damai awak dalam hidup, sujud kala ta'ala. Semayang awak. Apa guna punya jabatan, Pak kata Pak Adiansa tadi. Pak Adiansa itu kalau tambah, tadi agak 3 minit atau 2 minit jadilah pidato. Abi bahan dia. Ini nyodoh kan, cobalah tengok ya, anggota dewan yang gayanya, ya biasa-biasa ini nyodoh tanya kan. Contoh anak muda, contoh Pak Bini lah, Pak Bini.
Okey. Nang kedua ngan dia amak denya. Ha, berarti kami nan jantan go masih ado tele jatah kami. Leya ma amu kalau kami menambah bini. Dan suami ni orang ado tiga le. Padian sado tiga le kan. Ha. Tu bezo wang awak iko dengan wang Arab Saudi. Kalau Arab Saudi lokinyo bertambah bini, tambah bini, tambah bini, tambah nyeleo bagi kojo de tukang nyosa sianu, tukang masak sianu, nukang paji sianu, nyapu sawo sianu. Kalau kawan ndak amu ada, kau bagi ini cuma ini lah bang, ndak apa rapai lah, cai cai lah, cai lah. Nak jando jando, nak gadi gadi pai banyaknya banyaknya. Syarat cie je nyo, longka mai dan dolu nyo. Ha. Nyo ndak mati mati bilo kan ni longka. Ya kak ya. Lelaki kak. Nah kalau duduknya solat kanan tadi kaku dan itu makanya suruh solat lagi. Nyo Nabi Adam itu Siti Hawa tabuk dari tulang usut Nabi Adam sebola. Ki itu makanya suruh ki. Lesoi jenuh tak? Maaf dan iwo dan sebetulnya tak wang jauh dan banyak uang tak jauh lebar no ambo. Ambo ko uang siko. Uang siko. Ada baca lah nanda teje do tuak dayan tuak ma'adal. Iya wa soka ya ma'adal ya. Atu do tuak dayan. Siapa keturunan do tuak ma'adal dan siko badua? Dia tidak jenya. Kau amak dia amak. Kau ayah dan ayah kan. Kau abang dan abang kan. Nang kau cik siapa dan bayo dayan siap. Yang kalau wasu awak yang pandai ngaji kini tu. Kini kan mungkin muka wasu bokonya. Mungkin atulah keturunan dayan dia siko. Kalau siko ada Adinda dan Tan Eli. Nang cantik lah kang tu. itulah jadi Pak Wali dan Wang Siko. Wang Siko dan maka guru-guru dan Wang Siko banyak. Antau lain almarhum Buya Muhammad. Siapa so tadi Pak WPD dan tanya nan tua nan lah meninggal tu? Muhammad Malik Yamin. Tu guru dian Wang Wak Siko tu. Maka muara jolai iko adalah uang para sarang ulama sejak dulu. Sang kori sejak dulu. Kalau ada musabaqah di Kabupaten Kampar ka, marajolai iko diperhitungkan itu. Biarlah marhaban, biarlah berzanji, biarlah rebana zaman dulu. Ke mana kan ini iik dah cu? Nyambil lo kan ini lopin tu. Malah tui kan ini fane. Biarlah kan ini lopin apa fane. Tahu ii? Nah, sudah itu guru ambole di sika, yaitu Azwir. Azwir imbalo Azwir kampungnya kan kelihatan Buya Azwir stop domo. Tunggu Buya dean guru dean tu. Pernah di kota ini di S1 itu lo. Wah, apa kajian namanya nang ra tiang ni. Kionyo nyo menguji awak sejauh mana awak bertahan istiqomah dengan ilmu awak. Kemudian saya boleh yang saronde juga dayan istilah pada yang dayan iko yaitu doktor yang pernah menjadi majelis ulama di Bangkinang kini Batu Kau. Kininya jadi dosen di UIN. Siapa nama doktor yang tamat Madinah? Tu Buya Awak Doktor Dasman. Tu sekeluarga nama tali-tali keluarga juga kamu. Itulah jadi ama ayah amboko uang siko junyo. Jadi makanya tadi banyak nun acara-acara disoluikan jo seketek. Jadi kalau ingin tonang pada hakikat Isra Mikraj ingin tonang, apapun caranya awak bisa untuk tonang sujud di hadapan Allah. Kok laki sumayang, bini sumayang. Bini sumayang, laki sumayang. Dan kadang-kadang Pak Wali nengok amak-amak kadang ibu jo dan nengok dia. Cik tengok wajahnya lah, ilaha illallah. Iya, cik tengok wajahnya deh. Ada sebagian wajah-wajah kecewa dari laki je jono. Iya, cubalah. Bini rajin wirid, yasinan, arisan, majlis taklim, dasa-dasa dari Pak Wali. Yang laki tidak basu-basu muka tu. Ko adalah hak wang tino mencari wang jantan. Hei, jalan godang tu Pak Wali sebanyak-banyak, tengok jantan gilo. Yang tengoknya lah, ilaha illallah. Nasib lah dek akak dia. Temo je lah kat nanado. Maupun coro, ya. Nak dicorai, awak tak ada hak corai. Minta kenyo. Laki tak lah nawa sudah tu. Itu satu. Amak dan ayah sumayang awak. Dek siko para wisata dan bisik-bisik cakap sama Pak BPD awak. Pak, kalau Pak Ardian Ansa tadi
siap untuk menengok apa dompet. Kan itu ya. Siap menengok dompet untuk membeli kain uang tu tua awak ikau. Antara cukup piti tendak tanya leden. Disiko bi cukup tanya. Tapi dan meminta jo Pak Ardianan sah. Walaupun ada masjid di situ, tompet semayang, tapi tompet ikau perlu ada tompet ibadat. Aku minta izin ke Pak Wali gaya. Walaupun hanya 6 kali 6, tidak perlu 5 kali itu puak wasodiokan. Sehingga taratib uang pesiko nampak bosok awak uang merajalai religis. Bak agama. Jadi nak semayang tak perlu ke masjid tanda. Kalau nak ke masjid silakan. Nak siko silakan. Musola yang akan dibangun siko nak godang-godang bonau biarlah kami dengan Dewan Ardiansah. Setuju tu bang? Tolong diukur bapa mana diletakkan segala macam biayanya. Bagi siap kami berdua. Suai? Untuk almarhum omak kami, omak dan dia dan anak yatim dia dan. Ayah dan tak ada, amak dan tak ada. Ibu kau keliling kampung Kinang, bobo je lah dan baik ketua. Masa iya, dan anak yatim nak buat ibu hati dan. Anak yatim ngadang kalau nak ibu, buat dia pun tu. Ya, yeah. Anak muda guru dan dia sikap tahu anak usah perizatan, anak sulit saya. Belajar tauhid, belajar tarikh Islam, hanya macam dan luar biasa cerdasnya. Jadi ama ayah, rekan pemuda remaja, itu grup pertama. Yang kedua akan masuk puasa. Kan masuk puasa awak zahiran wa batinan. Berosio awak di lu dalam. Secara zahir, minta mo'o ke amak juaya, ke datuk niniak laki bini. Kalau secara batinnya apa Ustaz? Berosia nanti awak. Jangan ada juga salah sangka buuk iri hati tu. Kalau sambut dengan Pak Wali tadi, siko tak ada. Kok ada? Kok ada? Ini awak kadang-kadang sang tangan ni bakal lau je. Dan tangan kanan, letak di tangan lain, jam domo tangan. Dan kiri letak siko. Lapu dia dengan cengacau tang bawah aku. Ha, ni. Tuan buat kenaian ni. Atau kalau ada, jam kau sebelah kanan ni. Tu namun tak adil. Awak je berbantah boleh, tangan berbantah boleh awak. Saya minta mo'ol akan puasa kau. Lai faham dia. Kalau dia ajak-ajak Ustaz, siapa nan dulu harus minta mo'ol tu Ustaz? Kalau secara ilmu agama, suami minta maaf kepada isteri. Berarti laki wajib minta maaf ke bini. Tak bini minta maaf ke laki tau. Lai setuju dia bu. Banyak tu dosa awak ke bini pak. Banyak tu awak pelutuk. Padu tahu awak bini minta piti bang 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 bang. Bang piti bang. Nak do dom. Itu iyo dia bang bawang lah nanya. Lah do lah nanya. Jo kau lah nanya ndak cukup. Jangan mau kak jo pergi lah. Kau ni ayok, kau ni ayok. Wanti no kan ndak ndak ayok. Oh, ayok. Tu tengok yang de. Kadang kui badan seminggu, kau puas seminggu. Dek pun ngai awak. Aduh, tahu awak kawan duduk di lana di kodai. Makan lontong batigo. Tambahlah teh mani. Tambahlah okok sebatang. Babayu dia awak dua. Habis ini minta piti tidak ada. Tidak apa dosa awak tu. Iya tu tidak bu? Ha, minta mo'o ke bini. Lihat setuju ibu laki minta mo'o ke bini. Ibu jangan bangga pula oleh dosa ibu ke laki berjibun. Yang sok-sok berosio lah. Nah, kalau tidak laki minta mo'o, jina kan namun biaya nyoro lu. Nyinyolah salahnya ni. Pantang tergantung selalu kami di kamar mandinya. Kui dompet dua kali. Tidak sih, kau dah wali. Amak-amak di kampung dan tan dulak tan. Dulak, si tan dulak ada. Si tan dulak ada. Si tan. Atas serah lah. Amak-amak dulak tan kalau orang awak amak-amak si kau berasa parah pun itu lah. Iya tu tak? Jangan baik nak loleka. Ayu iliu tang si kau dok kau lah. Kalau kau urus ni kau bakal odak tu lah. Iya tu tak? Artinya, janganlah kahau-kahau hati tu nak ditahan. Tak ada macam lelaki tu bangenangan. Awak minta mo'o ke inyo. Lai suai tu nya. Jangan ponek je puasa. Awak puasa je, awak semayang je. Muncung untuk-untuk je. Puh apa, kau kena je tak mo'o. Awak puasa, potong tu roti je. Ya. Kau naik cik. Akak lah macam tu dah. Iya, tu makanya dah semua rakyat dia macam tu. Payah tu macam macam tu. Iya. Ya, buat amat-amat kau ya. Cuba ya, kalau kami nak jantan kau. Ketik je pantangnya. Kalau lekau naik, amat-amat kau menculik kami kau.
Nak kan berpiti dalam dompet kami percaya lah. Bahasa etor sodo. Antu bahasa etor dunya. Wow, baik. Tu makanya. Bapa cara usah. Fa'fu anhum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fanzan walizal qalb. Lam fadu min hawlik. Fa'fu anhum. Allah membawa rahmat. Pergunakan kasih sayang tu. Pergunakan. Elok laki bini. Bang. Ya dek. Kalau amat-amat ayah awak dulu yang tak macam itu. Bawa dah tuan-tuan kau-kau je. Hey, tuan-tuan-tuan jago. Sahur. Buka semayang. Kalau bini yang kalau laki jago. Hey, kau duduk. Macam mana tu je kau mewakil ni tak? Mama. Ya papa. Tahu tak boleh kuduk dah. Orang jago tu. Hendaknya jago dah. Ustaz tu boleh terpanggil mama papa tu. Dan bosan dalam kita boleh. Suami isteri bulio mama. Ya papa bulio. Pertama litarbiah karena mendidik anak. Kalau ada anak di roki awak mereka tu tu ama ayah bang. Yo kau nya. Tu mereka ayah anak kau babang mereka ya bang ni. Tahu tak boleh kuduk dong kau mereka. Mama ya papa. Atau siapa lebih lunak dari itu bulio jo. Mami ya papi nya. Jana iya ada pak darsa. Iyo. Tentang sebut tadi. Habis sesuatu dalam dompet. Apa baiknya ada? Kadang-kadang anak-anak mahasiswa. Kadang-kadang. Lomba bini lah. Panggilan lobby. Lomba dah awak lah. Ya. Mam. Ya pap. Lomba bini lah. Lobby pun dah awak. Mungkin latihan mungkin ni apa ni. Latihan mungkin ni bro. No problem. Kakak panggil lelaki siapa kak? Abang. Abang. Ya kali tu kau lah mam papa. Yo ko lu piti tu. Ko lu bahaya. Atau dia. Acu di M ni. Tiasa tu oleh sini ni. Acu dia ni. Dan sobi tadi dah teju bawa aja ni. Ya. Okay. Jadi itu. Laki bini minta mo'o awak. Minta mo'o ke sama ayah awak. Awak berpanjang uraian di situ. Kemudian minta mo'o awak sama awak. Kau yang dilakukan oleh grup awak. Suawo ya. Lain Allah lah iko kin. Ke datang bacaannya ya suawo. Jalil silaturahim uang awak acu. Okey, amak dan ayah yang ketiga anak yatim. Anak yatim iko amak ayah, ko awak le jadi anak yatim nang godang ko sebagian ko. Iya tu ndak? Iya. Bau kodo lomak mimbawa mak mimbawa ya tu bilo san. Lomak mimbawa mak mimbawa ya kalau amak juaya ndak nau le. Itu nak dirasa di anak yatim ikut. Awak lah godang ikut masih ada amat, ada ayah. Alhamdulillah. Kalau tidak ada amat, ada ayah. Bau kau tak rasa Allah. Mak, mimbawa mak, mimbawa ayah. Redo amat ayah awak dulu hidup dalam hutan belantara. Dia menggodangkan awak. Bertahun nyawa tanam padi dalam hutan 2 hektar, 3 hektar. Dia menggodangkan awak. Balik ayah istilah ke kampung. Amat tinggal dalam hutan belantara. Dia menggodangkan awak. Ada amak hidup dalam sungai mencari lauk juaya la kajui lali sui hantu kajui lali sui dong sikok pak wali la kajui lali sui dapat lauk batu kau jubowe yo makan jua awak badi adia bekola masak nasi do bason dua dia amak nan ancak do untuk awak do han nan ancak lain kalau dak babasu dalam itu nan dimakan dia amak awak jadi minggu dang jua awak jadi uang jua awak baguno jua awak iya tu ndak. Aduh amat ayah awak hidup dalam kabun. Buat kabun ubi, buat jagung, buat lado. Kelambunya cabia-cabia. Bongkak-bongkak badan dia gigit nyamuk. Tiba di rumah, nak bodan nanti ubek dia dah. Tu apa tu, San? Awak nanti awak, ya amat ayah. Langsung di dukung awak dia tu. Lelok mu nak mu, copek kau dah mu nak. Jangan contoh amat lelih, nak jadi orang codiak. Nak semua nak mu. Padahal domam minyonya sakit. Awak nanti kakak dah luar. Iya tu nak? Kau cuba anak awak. Amak mana nak menukung inyo? Ayah mana nak memanjukan inyo? Tak ada oleh. Bawa situ lo mak tagaso mimbawa amak mimbawa ayah. Apalah dianggap puasa ayah terakhir. Beko malam wan takabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak payang dah wak-wak nak jalan ke mamak. Tengok umat turulah tertutui. Tak ada oleh.
Tak tengok ayah-ayah tak ada. Tinggal jual lah besok air raya. Sudah di tanah lapang di masjid. Awak nak nyala mamak jual ayah. Ayah tak tahu. Bawa kau datang Rasulullah. Mak mimbawa mak mimbawa ayah. Kini podio hati awak. Iyo contoh tu je podio anak yatim. Lebih podio leh awak dapat makan. Ke mana awak nak makan? Di kedai mana awak nak mancai? Lawak mana nak mancai? Tapi awak lupa sama ayah. Terhidang nasi tu ada di meja contoh ikut. Oh tiga boleh macam. Tujuh macam. Sehingga awak bertanya saya, mana lah mak, mana lah mak. Sudah makan. Berapa kau naik pak? 380,000. Indak tabung kuih dia awak nasi. So cik malah luku manak yatim doa ya. Mak kakak dia ya. Apa salahnya boleh nasi tu sabung kuih? Bayinya. Aku nak untuk awak nak. Aku nak untuk awak nak. Cuba. Ikut dan lupa awak selama kau mak ayah. Padahal awak makan lebih-lebih. Iya tu nak? Makanya kata Pak Ardian saat tadi, bukan inyo dek sukses, inyo dek inyo hebat, tidak. Dek inyo menjadi anggota dewan, tidak. Mungkin doa anak yatim yang membuat inyo sukses. Terbayang dek dan cakap inyo tu sama ayah. Pondok pesantren awak tu, atau Ustaz Farizal tuan tu, dasar nol. Tak ada. Sawit dan tak ada. Gotar dan tak ada. Ladang dan tak ada. Kobun apa namanya kau. Kenaikan tak ada. Toko dan tak ada. Pesantren. 7 miliar potong di etong. 7 miliar. Dari mana? Mungkin dari doa anak yatim. Yang ambo belanja kan lebih kurang 5 juta tiap bulan. Cuma kau je makan dia. Apa tang diizinkan. Tengok-tengok tiap ayah dulu almarhum. Nak kalau lanya di uang. So nak buat masjid tak dayan mu nak. Dan buat masjid untuk amat jua ayah. Alhamdulillah sudah. Dia berkat doa awam bersama. Sehingga kau kak dia nyebut dia. Dari mana? Pitiang dia. Anak je lah kak. Ada dia zaki. Ha, dan ajak Abang Ardian Sadan, sahabat dan senada juinya. Kemana pergi berwirik kami bawa semua. Mungkin abang-abang lain, anggota lain, pasti sama. Ambo rasa sama. Buat bangun si kamu semua untuk membantu semayang awak. Ipak wajib. Ada orang soalnya semayang, alhamdulillah. Tak ada awak je semayang. Bukan menandingi mas wajib, tidak. Mohon maaf ambo kepada ulama-ulama tidak. Awaknya menyediakan topik semayang je siko. Nak ke mas wajib, silakan. Nak siko semayang, silakan. Awak uang kampung sama ayah. Kau kapan berlalu soal mama orang ke nini mama awak. Ya mandi balimau. Cuba dibuat-buat ambil. Uang jantan sitat. Uang tino siko. Supaya aurat jantan buka. Mungkin podio hati uang awak ambil-ambil contoh itu. Tapi agama juga adat mendukung awak. Pasti barokai duit awak. Iya tu tak? Mandi pun uang kata ngasuk jana dona nanyi. Kan niat ya? Hanya dijago. Amai wak sasama wak jago paliau. Ama ayah rekan pemuda remaja yang terhormat, demikian dari ayilah jam 2 boleh kurang 2 boleh mini, demikianlah pengajian awak semoga bermakna manfaat. Pertama, ingin tenang, ingin aman semayang awak. Yang kedua, ke masuk puasa minta mohon sesama awak. Yang ketiga, anak yatim jangan awak picokan. Paiko kate ado zoki awak bolikan bak kata Pak Ardiansa tadi, ndak nasi do sayu, ndak sayu do buku, ndak buku do pena, terserahlah. Lalu sama anak yatim tinggin ke inyo. Lebih bisa 2, lebih bisa 3, lebih bisa soci. Tak sekali seminggu, sekali sebulan melah. Apa nak awak tanam, itu nak awak tuai. Apa ni tak pun awak tanam, jangan mimpi pula mohon mai le. Pak Ardian salah banyak mohon mai mama awak tanam di mana-mana. Awak apa pun awak tanam. Ikut topik religi. Orang kata orang topik berdosa. Jangan. Awak paliau sesama. Secara adat awak paliau. Secara agama awak paliau. Dan secara duniawi kita sediakan sesuai dengan tata susila awak. Anak muda kami, remaja-remaja. Kemana jawab pai? Mahasiswa. Jangan lupa bertanya ke orang tua awak. Supaya jangan salah langkah. Jangan awak salah cakap. Dia awak orang berilmu, dianggap dia orang banyak. Maka tata susila dipakai. Jangan hanya estetika. Tapi etika lebih penting dari estetika. Baca dalam filosofis itu. Etika adalah nilai sopan santun. Estetika adalah gaya. Maka jangan bergaya je banyak. Tapi nilai lebih penting. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, ama ayah kami mengajak kita bersama. Mari kita berhadiah fatihah awak untuk amak ayah awak yang melahirkan dan menggodangkan awak dengan susah. Apa yang awak nikmati, amak ayah tidak sempat menikmati. Awak bermotor kalau kamu dia pakai AC, kalau kamu dia makan selewa pun yang terogak. Amak awak tidak dapat di nyocona itu. Akhirnya amak sudah tiada. Bagi amak ayah awak yang lah meninggal, semoga lapang kubur, diampuni dosa. Kalau amak ayah awak masih hidup, semoga sehat badannya, dapat juga awak usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. كلهم أجمعين الفاتحة
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rahman ya Ghafur, ampunilah dosa kami ya Allah, sengaja ataupun tidak disengaja, dosa besar ataupun dosa yang kecil, yang nyata ataupun yang tersembunyi ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pengasih lagi Maha Pengampun. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Banyak mereka tidak ikut wirid, banyak mereka tinggalkan solat karena membesarkan kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah, terangkan kubur mereka ya Allah, dan ampunkan dosa mereka ya Arhamar Rahimin. Bila orang tua kami masih hidup, sehatkanlah badannya ya Allah, normalkanlah akal pikirannya ya Allah, dan berikan kami kasih sayang dari ibu ayah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Qadir ya Basir, Engkau Maha Melihat dan Maha Kuasa ya Allah. Kami banyak pinta kepada Engkau ya Allah, mohon kami kepada Engkau ya Rahman. Jangan Engkau ambil kami dalam keadaan berdosa, jangan Engkau panggil kami dalam keadaan hina. Kami mohon kehadiratmu ya Allah, ambillah kami ya Rahman, panggillah kami ya Rahim, dalam keadaan bersujud dan beribadah kehadapanmu ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak yatim kami, anak dan keluarga kami ya Allah, anak-anak yang beriman, anak yang berakhlak yang mulia, intan mutiara bagi kami ya Allah, menyejukkan hati ibu dan ayah ya Allah. Sampaikan cita-cita anak kami ya Allah, luruskan pikiran dan akhlak mereka ya Allah, dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa maqasurana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sampaikanlah hajat dan niat kami ya Allah yang baik di masyarakat kami, persatuan kami, silaturahim, wang awak acu di manapun berada ya Allah. Mudah-mudahan mereka berada di perantauan sehat walafiat, murahkan rezeki, berkah dalam hidup. Pada satu saat pertemukanlah kami dalam pertemuan kasih sayang ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.